Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa. PJ Bupati Sumedang Herman Suryatman menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Impres Sumedang. Salah satu tujuan dari sidak tersebut yakni untuk memastikan bahwa di Sumedang tidak terjadi inflasi. PJ Bupati Sumedang didampingi Kapolres Sumedang dan unsur Forkopimcam cek harga ke Pokmas para pedagang di Pasar Impres Kabupaten Sumedang Selasa pagi 10 Oktober 2023. Herman Suyatman memastikan kebutuhan pokok masyarakat atau ke Pokmas di Kabupaten Sumedang saat ini cukup melimpah. Klaim tersebut diungkapkannya usai hasil tanya jawab dengan pihak pedagang yang mayoritas menjawab bahwa stok barang aman. Dalam sidaknya ke Pasar Impres kali ini, Herman melakukan tinjauan langsung dan berdialog dengan beberapa pedagang, diantaranya pedagang ayam, beras, dan telur ayam, untuk memastikan ketersediaan stok dan harga pangan. Yang pertama, kepentingan masyarakat, konsumen harus dilindungi dengan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang normal. Jadi itu kepentingan pemerintah, jadi masyarakat, konsumen harus mendapatkan harga yang normal, harga yang murah. Paling tidak sama dengan harga eceran tertinggi atau harga acuan penjualan, KET atau HAP. Paling tidak di kisaran itu tidak terlalu jauh. Kalaupun nanti ternyata suplai dan demandnya terjadi kesenjangan, otomatis ada kelangkaan, kami akan lakukan operasi pasar. Setelah memastikan tidak terjadi inflasi di Kabupaten Sumedang, pemerintah Kabupaten Sumedang pun berencana akan menggelar operasi pasar dalam waktu dekat ini. Selain memantau ketersediaan ke Pokmas, Herman pun menginstruksikan pembersihan dan perapihan sarana-prasarana yang berada di Pasar Impres tersebut, terutama masalah saluran pembuangan air yang dianggap membahayakan para pengunjung dan pedagang Pasar Impres. Diki Guntara, Bandung TV.